Oke, halo semuanya, kembali lagi channel Fake Iguana. Oke teman-teman, jadi pada hari ini, tepatnya sore ya, jam 5, para iguana indukan mau makan ya. Makannya apa? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya kalau saya beli tomat 2 kg. Tapi itu nggak akan langsung saya kasihkan semuanya ke mereka. Jadi ini sebagian dulu saya kasihkan ke mereka. Sudah dipotongi teman-teman tomatnya di depan, tinggal saya kasihkan ke para indukan iguana. Oke, jadi kita lihat ya di depan ini untuk penambah cairan ya, agar segar lah, soalnya hari ini kan terik mulai dari tadi ya, panas. Oke, kita ke depan dulu. Oke teman-teman, jadi ini ya sudah dipotong ini tomatnya, itu yang lagi dijemur direndam sulcata 2 BD1. Terus ini barusan mandi juga, Ares barusan mandi, sudah kering, tinggal latihan gini aja teman-teman biar terbiasa free roam ya. Disitu juga ada roket. Habis mandi juga ya, kandangnya juga lagi dibersihkan. Ini alasnya di depan sudah dibersihkan, wadah makan sudah dibersihkan ya. Ini BD ini bentar lagi dibersihkan, terus BD-nya dimandikan, selesai. Oke, kita ke depan. Oke teman-teman, jadi mumpung tomat lagi murah ya, kita beli tomat. Ini kosong, bekas mandinya Ares tadi, Spirit Dragon, terus sulcata lagi pup ya, pup. Ini nanti dibersihkan, lalu yang terakhir nanti akan bersihkan ini kandang umbaran, kandang koloni teman-teman ya. Oke, saya siapkan dulu makanan untuk mereka ya. Ini sudah siap dimasukkan ke dalam kandang indoor. Pokok kandang indoor harus benar-benar bersih teman-teman, biar nggak bau ya. Oke, oke teman-teman, jadi sudah siap ya untuk tomatnya. Kok kebanyakan sini ya, sinilah. Nah, oke, ini makanan yang segar dan bergizi. Oke, ini untuk kandang atas, ini untuk kandang bawah, gini aja ya. Kandang atas lebih banyak dan lebih rakus. Oke, langsung saja kita pancing dulu. Aduh, di sebelah sini. Ini yang kandang atas. Nah, ini untuk kandang atas. Ready bosku. Yang sana nggak tahu. Si Red. Dia nggak tahu bro. Kalau di sini sudah pada makan ya. Ratus. Sampai rebutan ya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kalau di sini sudah pada makan ya. Ini mau buka susah. Ada dewor. Kita lihat aja yang atas dulu. Nah, dia mendekat seperti naret. Segar ya, sangat segar tomatnya. Oke, kita kasihkan ke kandang bawah. Ini kita tutup dulu. Ini kita buka. Susah bro kalau sudah gini. Aduh,
Aduh. Oke, kita masukkan. Dut-dut sekarang pintar, teman-teman. Dia sudah mau makan sendiri. Yang atas masih berebut ya, soalnya penghuninya banyak. Kalau yang bawah cuma 3, cuma size-nya gede-gede. Dut-dut nyarinya ya cuma itunya aja, teman-teman, cuma tomatnya aja ya. Oke, kita biarkan mereka makan dulu, teman-teman ya. Oke teman-teman, ada penampakan kucing naik pohon pepaya ya. Bingung mau turun. Oke, kita lanjut bersih-bersih ini, teman-teman. Untuk BD sebenarnya kemarin sudah dibersihkan. Mungkin tinggal sikat dikit-dikit aja ya. Tinggal sikat dikit-dikit aja. Yang paling cepat bersihkan sulcata sih. Oke, saya bersihkan sulcata dulu, teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai semua ya. Mulai dari membersihkan kandang, ini sudah bersih semua, kandang sulcata, birdie dragon. Lalu ini ada roket yang dibawa Ares ya. Sudah bersih semua, sudah saya kasih makan ya. Capek bro, sebentar lagi jadwalnya ngecek telur, sebentar lagi teman-teman. Oke, ini kita lihat para sulcata makan, teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi yang makan BD juga itu makan, teman-teman. BD lagi makan juga. Saya kasih banyak sulcata juga ini. Tuh, yang kecil juga. Ares juga lagi makan ini. Roket masih waspada bro. Ares. Oke, nggak usah diganggu, biarkan mereka makan. Dubia juga lagi makan itu, teman-teman. Bisa dilihat, saya kasih kangkung ya. Saya kasih kangkung dubia tadi. Itu makanya mereka pada naik-naik ke atas ya. Kalau nggak ada makanan dia di bawah semua. Kalau ada makanan baru dia ke atas, teman-teman. Sudah pada besar-besar ya. Dan kelihatannya banyak juga yang kecil, nggak tahu ini. Nanti akan saya pindahi, teman-teman ya. Untuk yang di depan sudah mukbang tomat semua. Untuk apa namanya, iguana indukan sudah mukbang tomat. Ini mukbang kangkung seperti biasa. BD lagi makan. Ini nanti gantian lampunya ya, satu lampu aja. Soalnya tadi sudah dijemur ya, lampunya gantian aja.
Kalau terlalu banyak lampu, lumayan juga pengeluaran untuk token listrik ya. Ini saya masih belum beli peletnya, saya ingin coba pelet apakah mereka ini cepat besar dengan pelet. Tapi sebenarnya yang paling bagus ya ini. Pertumbuhan sulcata di alam kan memang lama, teman-teman ya. Jadi kalau terlalu banyak pelet takutnya berpengaruh ke pencernaan atau organ dalamnya. Ya meskipun cepat besar ya. Kalau lihat dari postingan teman-teman. Oke, kita gantian lihat ini. Oh, itu. Biarkan dia makan dulu ya. Res. Roket masih waspada. Saya kasih lumayan banyak porsi makannya. Jadi biar dia makan-makan terus, teman-teman. Biar enggak kurus ya. Ini perutnya aja yang kecil Ares ini. Cuma pangkal ekornya sehat, alhamdulillah. Jadi kalau dunia perkadalan, teman-teman, sehat tidaknya hewan itu dilihat dari pangkal ekor ya. Meskipun pangkal ekornya besar, perutnya kecil, itu aman. Soalnya pangkal ekornya gede. Tapi kalau sudah pangkal ekor kecil, perut kecil, lah itu yang bahaya, teman-teman. Terus ada lagi perut besar, pangkal ekor kecil, itu juga bahaya. Tetap patokan utama, pedoman utama itu ada di pangkal ekor ya. Pangkal ekor. Ini untuk warna dari mutasi siapa ini? Ares sudah mulai terlihat, teman-teman. Sudah mulai mulus lagi. Ini tinggal ngisi badannya aja ya. Ini tadi saya jemur lumayan lama, terus saya rendam, saya sikat, mandikan, baru saya taruh di atas pintu tadi, free room ya. Ini yang kecil makannya. Edian bro, masa gak ada yang mau pelihara ini? Yuk. Tapi nggak tahu ukuran sekarang berapa, apakah 5,5 tetap apa 6 ya, kurang tahu. Bisa dilihat makan rakus, bentar lagi akan dikasih ini, teman-teman, apa namanya ya, pelembab ya, biar tempurungnya atau karapasnya ini mengkilap dan lembab ya, tidak kering, tidak pecah-pecah ya. Ini lari sekarang, dia pandai ini, teman-teman, mau kabur soalnya ukurannya ya. Ukurannya ini ya. Ukurannya seperti itulah dia kalau mau kabur, teman-teman. Ini yang makannya puas nanti. Jadi sulcata ini perawatannya ya simple. Habis rendam, jemur, terus kita bersihkan ya, kita keringkan, sudah masuk sini, masuk ruangan, kasih pelembab ya, kasih pelembab. Kita cek nanti makanannya kalau rakus gini, alhamdulillah bagus, teman-teman ya. Soalnya ini penting, teman-teman, kalau di indoor ya, untuk sulcata, iguana, BD ini, untuk menambah nafsu makan ya. Ini panas, ini beda dengan lampu-lampu biasa ini ya. Ini panas. Kalau lampu-lampu bohlam dop itu, wah, itu nggak ada panas-panasnya sama sekali. Mungkin panas ya di daerah sini aja, tapi ini kalau dipegang ini, waduh, panas, bener-bener panas, teman-teman. Nih, kasih pelembab, nanti seminggu sekali lah, seminggu sekali direndam air hangat, dikasih kapsul itu, teman-teman, untuk BS-nya. Takutnya BS-nya ada yang nggak keluar, dikasih itu ya. Jadi air hangat dikasih obat itu. Ada di video saya sebelum-sebelumnya yang menjelaskan ini. Waktu itu Kuki ini sudah lama nggak ngeluarin
putih-putihnya, pup putih ya. Sampai lupa apa namanya itu ya. Akhirnya saya kasih itu langsung keluar semua, teman-teman. Ini yang kecil, bro. Rakus ya. Ini dijual ini. Area Lumajang. Langsung saja cek ke sini ya. Ini juga kalau ada yang mau breed dragon ini. Kalau nggak ada ya saya breed, saya cari betinanya aja. Kalau nggak ada yang beli ya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian dulu ya vlog saya kali ini tentang rutinitas pembersihan kandang para reptil di sini, yang di indoor maupun outdoor ya. Yang outdoor, yang koloni sudah saya bersihkan juga. Yang indoor sudah bersih semua. Ini sudah dikasih makan, sudah ada yang makan. Tinggal roket aja yang belum ini, teman-teman. Kalau untuk gecko, jadwal makannya besok ya. Besok baru dikasih makan. Sebentar lagi saya akan cek kondisi dari telur iguana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe agar channel saya bisa terus berkembang, agar saya bisa terus berbagi informasi tentang dunia reptil, khususnya iguana, leopard gecko, kura-kura sulcata, dan bearded dragon. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bersihkan kandang ya, untuk ya bukan hanya rawatan indoor tapi outdoor juga perlu dibersihkan kandang agar hewan atau reptil kita nyaman, teman-teman. Jangan lupa di handle biar nggak galak ya. Oke, terima kasih, bye.